Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, kembali lagi bersama aku, Maya Nadia. Jadi, di video kali ini aku bakalan membahas salah satu produk dari Scarlett Whitening. Jadi, selain mempunyai produk rangkaian body care, si Scarlett ini juga mempunyai produk perawatan wajah atau disebut dengan face care, guys. Nah, yang aku bakalan review ini adalah serum dari Scarlett. Ini dia si serumnya. Ini ada dua varian. Yang pertama untuk kulit yang berjerawat, ini acne serum, dan yang kedua ini untuk pencerah wajah. Ini ada Brightly Ever After Serum, guys. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas kedua produk ini. Dari segi packagingnya kayak gimana, perbedaannya kayak gimana, dan review jujur dari aku setelah memakai produk kedua ini, guys. Karena aku juga rutin banget pakai si produk ini, guys. Oke, jadi langsung aja tanpa lama-lama kita ke pembahasannya. Nah, jadi langsung aja kita bahas si produk ini. Tapi sebelum aku bahas si kedua produk ini perbedaannya kayak gimana, aku bakalan jelasin dulu dari segi packagingnya, botolnya, isinya, dan lain-lain dulu, guys, ya. Nah, dari segi packagingnya dulu, kalau kalian beli, kalian udah dapetin kayak gini penampakannya. Ini aman banget karena udah dilapisi dengan plastik kayak gitu, aman pokoknya, disegel gitu. Nah, aku bakal buka dulu si segelnya. Nah, yang udah aku buka ini, jadi aku bakal langsung buka isinya kayak gimana. Nah, guys, produk ini aman banget kalau kalian pesen online karena ini dilapisi dengan wadah kayak gini. Jadi nggak koclak di wadahnya gitu karena ini beneran aman banget, guys. Beneran nggak bakalan pecah gitu kalau kalian beli online. Produknya kayak gini. Sebenarnya aku tuh punya bekas wadahnya juga, karena aku sering pakai ini, guys. Ini udah botol yang habis. Ini dikit lagi. Ini yang baru dan aku selalu nyetok ini, guys. Karena aku suka banget. Untuk isinya ini ada 15 ml di kemasan kayak gini. Menurut aku ini lumayan banyak dari kalangan serum-serum lainnya. Nah, untuk botolnya sendiri itu dari kaca gini, guys. Kaca tebal gitu dan ininya berbentuk pump gitu, guys. Kayak gini. Jadi dipencet nanti bakalan kayak obat-obat gitu, guys. Nah, untuk segi keamanannya ini kalian jangan khawatir karena ini udah berbevom. Kalian bisa lihat di sini ada nomor bevom dan kalian bisa scan di aplikasi bevom gitu. Dan kalian hati-hati kalau beli Scarlett ini, jangan sembarangan beli yang murah-murah ataupun tergiur dengan harga murah di e-commerce lainnya. Kalian pastikan ada barcode ini dan kalian bisa cek barcode ini asli atau enggak di website aslinya Scarlett Whitening. Jadi kalian bisa tahu apakah si produk yang kalian beli itu asli ataupun palsu, guys. Kalian bisa cek di scarlettwhitening.com. Untuk tekstur dari si kedua serum ini berbeda. Kalau si acne serum ini itu agak cair tapi mudah meresap di kulit dan gak lengket juga, guys. Jadi ini beneran cepet banget ngeresap ke kulitnya. Nah, untuk si serum Brightly Ever After Serum ini teksturnya agak kental tapi ini juga mudah meresap ke kulit juga dan gak lengket sama sekali, guys. Ini beneran enakan banget dipakainya, lembut di kulit gitu. Tapi untuk wangi dari si kedua serum ini tuh gak ada wangi yang menyengat kayak gitu, guys. Gak ada tambahan wangi-wangian karena ini free fragrance. Ini tuh agak kayak bau obat tapi enggak terlalu bau obat gitu. Masih aman banget buat dicium gitu, guys. Enggak mengganggu kalau kita lagi pakai. Jadi aman-aman aja, guys. Nah, guys, jadi aku tuh lagi pakai si yang acne serum ini, guys, karena aku kulitnya tuh sensitif apalagi lagi hamil. Dan aku baca-baca di internet ini tuh aman banget
untuk ibu hamil, guys. Nanti aku bakalan jelasin kandungannya apa aja dan manfaatnya apa aja, guys. Tapi ini beneran review jujur aku setelah pakai si Scarlett ini, setelah aku pakai 2 bulanan gitu, guys. Itu dari dulu tuh ada si jerawat-jerawat perutusan gede terus kecil gitu, guys. Di sini ada jerawat-jerawat. Nah, sekarang ini tinggal bekasnya aja. Tinggal bekasnya, tapi ada sedikit jerawat di sini. Kemarin jadi aku masih pakai yang si ini, tapi kalau udah agak mendingan nanti aku bakalan pakai si ini. Kalau kalian mau lihat before-nya kulit aku kayak gimana dulu, sekusum apa, sebanyak jerawatnya apa, kalian bisa lihat di sini. Oke, selanjut aku mau membahas tentang kandungan dan manfaat dari si Acne Serum ini. Untuk yang pertama aku bakalan membahas dari si Acne Serum ini. Untuk kandungannya, kalau dari packagingnya itu lengkap banget ingredients-nya, kalian bisa baca di sini. Benar lengkap banget. Nah, kalau di sini ini beran di highlight banget, cuma tiga kandungan teratas gitu, guys. Tea tree water, salicylic acid, dan licorice. Nah, untuk tea tree water ini bagus banget untuk kalian yang punya kulit yang berjerawat. Ini bisa mengatasi jerawat kalian, melawan bakteri penyebab jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan dan kemerahan, guys. Jadi ini bagus banget untuk kulit kalian yang sensitif atau berjerawat, guys. Nah, yang kedua ada si salicylic acid-nya, guys. Ini bagus banget buat kalian yang beruntusan parah atau jerawatan parah, karena ini mengurangi peradangan di jerawat kalian. Jadi langsung kempes ataupun mengurangi kemerahan itu, guys. Bagus banget pokoknya. Nah, untuk yang ketiga ada licorice extract. Ini juga bagus banget untuk kulit kalian karena ini membantu menutrisi kulit kalian dan melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari, guys. Dan juga bisa mengatasi jerawat. Nah, setelah aku baca juga di serum ini ada kandungan vitamin C-nya juga, guys. Ini bagus banget untuk mengatasi flek-flek di kulit kalian kayak gini, guys. Dan juga bekas jerawat kalian bisa memudar perlahan juga. Dan si plus dari vitamin C ini bisa melindungi kulit kalian dari radikal bebas yang menyebabkan kulit kalian jadi penuaan dini. Pokoknya, guys, kalian bisa lebih sehat dan kenyal. Nah, selain vitamin C juga, di dalam kandungan acne ini juga ada Jeju Centella Asiatica, guys, yang membantu menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit kita, guys. Jadi kalau kalian ada jerawat tuh bakalan lebih cepat kering gitu, guys. Nah, untuk cara pakainya ini aku langsung aja ya. Aku ini udah cuci muka pakai si facial wash dari Scarlett juga. Nah, sekarang tadi udah juga pakai hydrating toner, dan sekarang aku mau tunjukin kalian cara pakainya. Nah, biasanya aku kayak gini. Tiga ini aja. Nah, kayak gini langsung aja diratakan. Biasanya kalau serum tuh dikenain dulu ya. Kena tanganin dulu, tapi karena ini tuh cepat banget meresap, jadi aku langsung kesinian ke kulitnya aja biar langsung menyerap kulit aku, biar gak membazir gitu kayaknya. Jadi langsung aja kita usap-usap dan tepuk-tepuk biar langsung menyerap gitu. Ini benar seger banget, guys, kalau dipakai. Ini bisa langsung menyerap ke kulit juga, kan nggak lengket sama sekali, enak banget pokoknya. Gitu aja, guys. Oke, lanjut untuk serum yang kedua, si Brightly Apple After Serum. Kandungannya apa aja? Nah, untuk kandungannya kalau di si botolnya ini ada Phyto Whitening, Glutathione, dan Vitamin C. Nah, kalau di sini tuh lengkap banget, kalian bisa baca ya, guys. Aku bakal membahas satu persatu kandungannya dan manfaatnya apa aja. Nah, untuk kandungan pertama ini ada Phyto Whitening. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit kalian nih. Untuk lebih jelasnya, mencerahkan wajah dalam waktu dan sangat aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Mungkin dalam waktu yang
singkat dan aman gitu guys. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit kalian guys. Nah untuk kandungan kedua ada glutathione. Nah ini bagus banget juga untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari kadaras juga, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing guys. Jadi pakai ini tuh untuk langsung kelihatan glowing dan sehat gitu guys, lembab gitu. Tapi aku belum pernah coba lagi pakai ini karena aku lagi mengatasi kulit aku yang berjerawat panjang. Dan pastinya ini ada kandungan vitamin C juga untuk menghilangkan bekas jerawat dan flek hitam juga guys. Jadi ini bakalan cepat menghilangkan bekas-bekas jerawat juga. Jadi buat kalian yang udah sembuh jerawatnya, kalian bisa pakai si ini buat ngilangin bekas jerawatnya dan flek-flek hitamnya pokoknya guys. Nah di serum ini juga ada kandungan lavender waternya juga. Ini bagus banget untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi pas jerawat ini udah sembuh terus kalian pakai ini, jadi si jerawatnya nggak bakal muncul lagi gitu guys, karena ada kandungan dari si lavender waternya itu. Nah selain lavender water, ini juga si serum ini juga ada kandungan niacinamide juga. Ini bagus banget guys, pokoknya kalau di serum-serum yang buat mencerahkan pasti ada guys, karena ini bagus banget untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat juga, menyamarkan noda hitam dan mencegah kanker kulit melanoma. Aku gak tahu kalau melanoma itu kayak apa, pokoknya kalian searching aja ya guys. Nah guys, kalian udah tahu kan si kandungan dari si kedua serum ini perbedaannya apa. Kalau ini buat jerawat beruntusan, iritasi, sensitif, pokoknya buat kalian yang kulitnya sensitif, mudah berjerawat, kalian harus pakai yang si serum ini. Kalian gak boleh salah pokoknya. Pokoknya kalian kalau kulit normal terus pakai ini, kalian gak boleh ya, karena ini ada kandungan untuk menyembuhkan jerawat itu. Nah kalau kalian kulitnya yang normal, mulus, terus pengen lebih glowing dan sehat, kalian bisa pakai ini, yang Brightly Apple After Serum ini guys. Nah guys, jangan khawatir karena si kedua produk atau rangkaian produk dari si Scarlett itu harganya itu terjangkau, cuma 75.000, semuanya 75.000, pokoknya serba 75.000 dengan isi yang lebih banyak guys. Ini 15 mili, harganya cuma 75.000. Nah guys, jadi segitu aja review dan pembahasan aku mengenai si kedua serum ini. Pokoknya ini bagus banget buat mengatasi segala masalah kulit kalian guys. Nah guys, kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung klik di bawah deskripsi aku. Udah aku cantumin linknya, pokoknya kalian tinggal klik aja. Jadi segitu dulu reviewnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.